Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat. Iya, penyelidikan sementara bus terbalik akibat rem tidak berfungsi. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata PO Purnamasari di Turunan Nagrog, Subang, Jawa Barat. Polisi menandai jalan dengan garis putih sebagai titik saat bus pertama kali oleng hingga terbalik. Olah TKP menggunakan alat 3 dimensi untuk mengetahui penyebab kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang ini. Dan alat TAH, ya, ini alat untuk pengungkapan kejadian-kejadian kecelakaan yang menonjol. Ya, kegiatan ini merupakan suatu bentuk kegiatan scientific investigation. Ya, mudah-mudahan dengan alat yang kita pergunakan ini, kita akan mengetahui apa penyebab daripada faktor-faktor apa penyebab daripada kecelakaan lalu lintas yang menonjol. Kecelakaan tunggal bus pariwisata PO Purnamasari terjadi hari Sabtu sore. Bus yang mengangkut wisatawan dari Gunung Tangkuban Perahu ini diduga melaju kencang dan hilang kendali hingga mengalami kecelakaan tunggal. 8 orang tewas akibat peristiwa ini termasuk supir bus. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.